الله <applause> والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم أمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبع بسم الله الرحمن الرحيم بسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى Qala babun wa min suratil fatihati wa min surati fatihatil kitab Hadis riwayat daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man salla salatan Lam yakra piya bi umil Qur'an Fahya khidajun Hiya khidajun Ghairu tamam Ghairu tamam Barang siapa melaksanakan solat Solat dan umum Baik itu dengan solat fardu atau juga dengan solat sunat Yang dia tidak membaca pada solat tersebut dengan umil Quran Maka sembahyangnya tidak sempurna, tidak sempurna, tidak sempurna Riwayat tiga kali Bayah hidajun, bayah hidajun, bayah hidajun daripada hidaj, gairu jamam Kul ya Aba Hurairah. Aku bertanya. Yang bertanya di adalah Sayyidina Al Ala ibn Abdurrahman. Rahman atau Abdurrahman. Rahman bertanya kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kala kul ya Aba Hurairah. Ini ahyanan aku nuwara al Imam. Aku kadang-kadang berada di belakang Imam. Jadi macam mana kalau pada saat posisiku sebagai makmum? Kala ya Abdul Farisi, hey daripada warga Farsi, faqraha binasik bacalah pada diri kamu maksudnya bacalah secara sir. Pak ini samaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebabkan aku mendengar Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, qala Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman al-maula janna janalo qasamtu salata baini wa baina 'abdi nismail. Aku telah membagikan salat antara aku dengan hambaku dalam dua bahagi. Jadi di sini kita tahu suratul fatihah dia mempunyai beberapa nama. Disebut dengan umul Quran. Disebut dengan suratul fatihah. Disebut dengan asabul mathani. Juga disebut dengan as-salah. Pasti dan pasti maksud daripada salat di sini adalah suratul fatihah. Aku telah membagikan surah Fatihah atau As-Sala antara ku dengan hambaku Nisfain. Banisruha li separuhnya untukku, separuhnya untuk hambaku wali abdi masa'al. Dan bagi hambaku segala permintaan, permintaan yang dia mohon. Yaqra'ul abdu hamba membaca fayaqul Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamba membaca segala puji bagi Allah Pencipta, Pemilik Alam Semesta Allah menyahut Allah Ta'baraka wa Ta'ala Hamadani Hamidani Abdi Hambaku telah menyanjung dan memujiku Ar-Rahmanir Rahim Ayat yang ketiga Allah menyahut Asna alaiya abdi Hambaku telah memujiku Bayangkulu Maliki yaumiddin Allah menyahut Majadani abdi Hambaku telah mengagungkan aku <tuh> Riwayat Ana maliku yaumiddin Akulah yang memiliki hari pembalasan dan bersambung wahada li wa baini wa abdi riwayat hada baini wa abdi ini adalah sumpadan perbatasan antara aku dengan hambaku wali abdi ma al, dan untuk hambaku segala permintaan yang dia mohon hada baini wa baina abdi iya kana budwa iya kana sta'in itulah perpisahan sempadan perbatasan antara aku dengan hambaku wa akhiru surah dan penghujung daripada surah li abdi wa li abdi masal kesemuanya itu adalah untuk hambaku dan bagi hambaku segala permintaan yang dia mohon wa li abdi masal fa yaqulu ihdinas siratal mustaqim sebagaimana kita katakan dahulu Allah tidak bagi kita peluang untuk kita meminta sesuai dengan keinginan yang kita inginkan jadi setelah kita mendapatkan lampu hijau ijabat dan doa daripada al-maulah jalla wali abdi masa'al ma untuk hamba ku segala permintaan yang dia mohon tengok masa'al ma segala sesuatu segala permintaan yang dia mohon apa yang kita mohon takkan dapat kita hitung apa yang kita mohon duit harta ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, pasangan yang solid dan soleha, dan juga anak yang bakti, rezeki yang melimpah, keamanan, keselamatan, kesejahteraan, dan juga pada masa yang sama didengar wibawa, pengaruh, wara, zuhud. Semuanya kesehatan, keapiatan, ketentangan, ketentraman, semuanya itu mau bagi hambaku ma maka tidak salah kalau kita jadikan ini sebagai perisai tidak salah kalau kita dikan peripati kitab itu sebagai penyelamat untuk kita mendapatkan keampunannya, untuk kita mendapatkan rahmatnya, untuk kita mendapatkan ridho dan kasih sayangnya, juga untuk kita mendapatkan perlindungan, pemeliharaan kesehatan dan juga dengan keafiatannya. Dari sinilah hubung kait hadis bahwasanya Fatihah Al-Fatihah tu lima quriat laha baca lima kuriat lahu atau kuriat laha patiha itu ikut niat yang kita niatkan niatkan untuk apa saja apakah yang kita niatkan itu adalah kesembuhan apakah yang kita niatkan itu adalah keafiatan apakah yang kita niatkan itu kesejahteraan apakah yang kita niatkan itu kebahagiaan dunia dan akhirat tercakup dalam kiraah surat al-fatihah segala hasrat dan juga segala keinginan yang kita inginkan kenapa sebab yang Allah janjikan yang Allah nyatakan di sini ma saal ma sesuatu artinya segala sesuatu yang kita mohon maka kalau kita memahami makna daripada ma saal terus berlangsung dengan al mustaqim bimbinglah kami kepada jalan yang lurus berarti yang mencakupi segala galanya itu adalah bimbinglah kami kepada jalan yang lurus kesehatannya, keapiatannya, ekonominya, budayanya, sosialnya, politiknya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim jalan yang telah kau tunjukkan kepada mereka mereka para nabi-nabi dan rasul asyuhada was siddiqin ghairil maghdubi alaihim bukan jalan orang yang kau murka bukan juga jalan orang yang kau sesatkan yang kau murka itu adalah orang-orang yahudi dan yang disesatkan oleh Allah itu adalah orang-orang Nasrani. Jadi jalannya kita mohon kepada Allah jalan jalan. Lo tidak hanya jalan yang akan membawa kita ke dalam surga, yang akan membawa kita kepada kebahagiaan yang abadi, tapi jalan yang mengelakkan kita daripada segala bencana, jalan yang melambatkan kita daripada segala problem, daripada segala bala dan malak petaka. Surat lazina an'amta alaihim alaihim Kira-kira kalau seperti itu Permintaannya layak tak? Patut tak kalau sampai dengan kita Kita tidak mengaminkan Bacaan atau Akhir penghujung daripada Suratul Fatihah Kabulkanlah permintaanku ya Allah Orang yang Allah tunjukkan kepada Jalan yang lurus Tidak akan balim tidak akan diktator tidak akan terbebit dalam dosa kesalahan tidak akan terbebit dalam kezaliman tidak akan terbebit dalam perkara-perkara yang terkutuk tidak akan terbebit kepada perkara-perkara licik -perkara sebab jelas itu bukan jalan yang lurus kalau pada dosa terbebit kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim riwayat daripada ala Ibn Abdul Rahman qala hadatsani abi Abdurrahman, wa Abu As-Sa'ib maulah Hisham ibn radhiyallahu ta'ala anhuma wa kana orang tuaku dengan Abbas Sa'ib jali sainil Abi Hurairah kedua-duanya duduk bersohbah menemani Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Daripada sinaba horanin nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau man salat-salat, barang siapa melaksanakan salat lamiah kerapiha, ya bi umil Quran, dia tidak membaca surat Al-Fatihah, fa kita, maka sumbayangnya khidat, sumbayangnya kurang, tidak sempurna, sumbayangnya kurang, sumbayangnya kurang, tidak sempurna, bismillahirrahmanirrahim, jadi kesimpulan daripada suratul Fatihah yang dipanggil yang disebut juga dengan ummu alkitab yang juga disebut dengan asabul mathani juga disebut dengan asshalah di mana dengan Fatihatul Kitab adalah merupakan induk kepada Al-Qur'an karena itulah dengan kita-kita diwajibkan untuk membacanya dalam salat tidak ada perbedaan antara salat fardu dengan salat <tuh> yang disunatkan dengan salat yang sifatnya muakada, dengan salat yang sifatnya qaidu muakada, dengan sifat yang kita nazarkan, atau juga dengan salat sa jenazah yang kita laksanakan sekalipun. Pada waktu kita melaksanakan salat jenazah pun juga sudah takbiratul haram yang pertama dan takbir kita yang pertama kita membaca surat al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat daripada Adi bin Hatim radhiyallahu taala ...kata itu Rasulullah SAW... ...aku datang menemui bagi Nabi... ...yang sedang duduk di masjid... ...fakalal qawm hadha adi ibn hatim... ...maka... ...kaum berkata... ...itu adalah adi bin hatim... Wajib itu... ...bighay diamanin wala kitab... ...dan saya datang... ...tanpa pengamanan dan juga tanpa kitab... ...jadi tidak ada sembarang pelindungan... ...tidak ada sembarang... ...ahad atau ta'ahud... ...perjanjian... Tidak ada orang yang memberikan pelindungan kepadaku saat ketika aku datang ke Madinah yang pertama dan juga tidak ada surat panggilan untuk aku datang berkunjung menjumpai baginda yang kedua. Fa nama dufetu lama pada saat aku ditolak kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita tarik tanganku wa kana qala qabla zadik Ini arju ayaj allahu ya Nabi kita ada berkata sebelumnya, tengok kawan-kawan. Ini diantara daripada kejadian yang sewajibnya bukan seharusnya memupuk keyakinan anda yang kalau pada waktu Nabi kita menghendaki sesuatu Allah tidak akan biarkan kehendak begitu terabaikan begitu sahaja. Di saat mulut baginda yang tahirah, yang suci dan mulia mendoakan kepada sesiapa pun ijabat dan doa akan dapat dilihat secara serta merta. Siapapun yang Nabi kita doakan, baik doa yang Nabi kita doakan kepada seseorang itu di kalangan karib tujuh kalangan orang lain, atau baik pada Nabi kita berdoa untuk umat atau pada Nabi kita berdoa untuk diri pribadi Nabi kita sendiri, Allah tidak pernah menolak bagi dalah insan yang paling layak untuk mendapatkan lantunan astajib lakum udu'uni astajib lankum. itu beliau orang yang pertama begitu meluncur doa munajat permintaan permohonan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka secara seketika secara serta merta dengan jawabannya astajib lankum. pasti dan pasti tidak ada rasa bimbang dan ragu tentang itu bahkan kita temukan dalam beberapa peristiwa sebelum Nabi kita meminta sebelum Nabi kita membibirkan hasrat keinginan yang beliau inginkan itu ternyata sudah diperkenankan sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dufi itu aku ditolak Nabi kita tarik tanganku dan Nabi kita pernah berkata sebelumnya saya berharap agar Allah letakkan tangannya pada tanganku. Qala faqama. Maka pada saat tanganku ditarik, faqama maka dengan begida pun berdiri. Waqad kana qala qabla zadika ini la arju ayyaj'alallahu yadu biyadi qala faqama panaqiyatu imratun wasabiyun ma'aha Kemudian tak lama kemudian Nabi kita dijumpai oleh seorang perempuan dan juga seorang perempuan bersama anaknya. Wasabiun ma'aha. Pakala. Maka si perempuan dengan seorang budak tadi itu berkata. Innalana ilaika hajatan. Sesungguhnya kami berdua ada hajat kepada baginda. Pakama ma'ahuma hatta qadha hajatahuma. Maka Nabi kita bangkit Berdiri bersama mereka berdua sehingga sampai hajat mereka Nabi kita tunaikan. Tengok, yang berkepentingan siapa? Yang ada hajar kepada baginda atau yang ada hajar itu siapa? Kepada baginda ada hajar kepada mereka berdua atau mereka berdua ada hajar kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berhajar mereka berdua, nabi kita tidak ada keperluan apa-apa kepada mereka. Tapi pada masa yang sama, Sewaktu yang keduanya nyata itu memberitahukan kami ada hajat kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi kita bangkit bersama mereka berdua untuk menunaikan hajat mereka. Nabi kita yang bergerak, Nabi kita yang beranjak, bukan mereka yang dipanggil. Kalau bahasa kita sekarang, oke lah nanti datang ke ofis. Oke lah nanti datang ke rumah. Oke okay, nanti kita selesaikan sama asisten saya, coba tolong diberitahukan sebelumnya nanti kita akan rudikan terlebih dahulu. Begitulah dengan bahasanya. Bahasa begitu macam mana Nabi kita pakai bersama orang yang berhajat. Tawadu'an. Tawadu'an begini sampai ke tahap itu. Jadi ini kita contohi. Ini bukan setakat untuk kita dengar. Tapi untuk kita amalkan. Kalau penghulu para Nabi, Nabi dan Rasul mempunyai sifat tawadu yang seperti itu lebih patut juga dengan kita, kita punya sifat yang sama. Jadi, kalau ada orang hajat dengan kita, maka kita tanyakan, "Agak-agak uh, di mana ingin kita ngobrol? Di mana Anda ingin kita bincang tentang perkara itu, atau nanti di mana tempat saya akan datang ke sana?" Kita suruh orang itu yang menentukan tempat, bukan kita yang menentukan tempat untuk perjumpaan. Kalau begitu, tentukan pun, okelah okay kalau macam itu, kamu nanti datang ke rumah, atau kamu nanti tunggu di masjid atau kamu tunggu di belakang masjid mungkin saja tapi ternyata bukan baginda yang menentukan tempat dan waktu justru yang berdua yang berhajat tadi itu yang mendapatkan penghormatan daripada baginda nabi kita bangkit bersama mereka untuk menunaikan hajatnya masing-masing summa -masing. akhadha di hatta atabi darahu kemudian selepas nabi kita tunaikan hajat mereka berdua ini yang walaupun Sayyidina Adi bin Hatim lebih datang duluan datang lebih awal daripada wanita dan anaknya akan tetapi ngobrolan omongan perbincangan dengan Sayyidina Adi bin Hatim itu mungkin akan panjang sementara dengan mereka berdua satu mungkin kena daripada orang jauh yang kedua kena dengan perempuan maka seeloknya jangan sampai perempuan dan anaknya menunggu lama sehingga sampai mendapatkan layanan daripada kita kita tengok yang beratur di hadapan itu siapa-siapa Ternyata yang beratur di depan kita ada seorang laki-laki yang ke-11 adalah perempuan. Panggil perempuan itu kita selesaikan urusannya terlebih dahulu. Kita kadang-kadang berbuat semacam itu juga. Kapan? Karena perempuan itu cantik. Lain cerita. Karena perempuan itu memang ya Alhamdulillah lah ada rupa. Akhirnya diberikan tumpan dan perhatian. Berbanding dengan yang lain. Kalau pada waktu perempuannya tak lawa mana, dia pun tak nak melayan. Nah, jadi pada waktu perempuan mengatakan saat hajat, oke okay, mbak tolong, mencik, tolong ikut uh, beratur beratur, ikut giliran, masing-masing ikut gilirannya, jangan ada yang mengambil giliran yang lain. Nah oh, nasihatnya tegas sekali, tapi pada waktu sesuai dengan selera, justru dengan perempuan dilayan lebih duluan. Memang seperti itu yang sepatutnya, tapi kata tapi bukan membeda bezakan antara cantik atau tidak, antara muda dengan tua siapapun daripada perempuan yang berurusan selayaknya dengan kita kita dahulukan sebelum kaum laki-laki dalil nih dengan cerita Sina Adi bin Hatim radhiyallahu anhu Kemudian setelah Nabi kita tunaikan hajar mereka berdua akhada biadi qala summa akhada biadi hatta sampai Sina Adi bin Hatim di ke rumah beliau <tuh> alqa taul walidatu wisadatan fa jala terus dengan seorang jariah hamba saya perempuan melemparkan satu bantal kepada baginda nabi kita pun mendudukinya wajnasu bainadahi dan aku duduk di hadapan baginda fahminallahu wasallahi terus nabi kita menyanjung memuji Allah memuji dan memuja sumakal, kemudian nabi kita berkata kepadaku Ma ka la ilaha illallah Fal ilahin siwallah. Apa yang membuat anda lari sampai tidak mengucapkan la ilaha illallah Apakah anda tahu ada ilah selain daripada Allah Jadi Nabi kita gunakan bahasa kepada orang-orang yang cerdik orang-orang yang jenius itu tidak seperti dengan bahasa begina kepada orang awam kepada orang-orang biasa jadi misal pada waktu dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada masa Sayyidina Umar datang menuju rumah Sayyidina Arkam atau Zaid bin Arkam Ibnu Abil Arkam Para sahabat yang dirawat sudah pada ketakutan. Sebab yang datang ini bukan sebarang orang. Yang datang inilah salah satu daripada insan yang paling ditakuti oleh masyarakat setempat dan juga oleh kaum muslimun secara khusus. Jadi begitu saja mereka mendengar bunyi atau ucapan daripada Syekh Nomad bin Al Khattab, mereka pada bersembunyi. Jadi pada waktu itu, <tuh> Nabi kita perintahkan pintu dibuka si Umar pun juga dipersilakan masuk Kata Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib Kalau seandainya Tujuan datanya untuk sesuatu yang tidak elok Senang saja dengan kita-kita kita menangkapnya Atau menghalangnya tapi kalau tujuannya adalah untuk hidayah dan juga petunjuk, maka itulah yang kita harapkan. Dan Nabi kita pada beberapa waktu sebelumnya telah berdoa meminta kepada Allah Jalla lalu Allah ma'idil Islam Abi Ahdil Umarain. Ya Allah perkasakanlah Islam dengan salah satu daripada dua orang Umar. Perkasakanlah Islam dengan salah satu daripada dua Umar, Amr ibn Hisham Abu Jahal dan juga dengan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Allah pada saat Sayyidina Umar datang pada waktu itu dikawal oleh dua orang sahabat di antaranya adalah Sayyidina Hamzah Nabi kita kata lepas biar dia masuk biar dia menghadap dia dia berjumpa aku Nabi kita pegang baju Nabi kita pegang dan Nabi kita goyang Nabi kita katakan kepada Sayyidina Umar Aku tidak menyangka orang yang secerdas, yang sehebat, yang sejenius kamu, sampai tidak mengetahui kebenaran itu dengan siapa. Berarti orang yang jenius, orang yang cerdik pandai itu paham dengan fitrahnya, paham dengan pengamatannya, paham dengan pengayatannya, atau juga paham dengan pengalamannya, sehingga dapat membezakan membeza antara yang hak dengan yang batil. Ama anak-anak belum waktunya kau kau Islam. Nabi kita goyang. Belum waktunya kamu mau masuk Islam. Belum waktunya kah? Belum terbuka lagi kah hati anda untuk mengucap? Justru saya datang ke Maria Rasulullah untuk mengucap untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Dengan sinadi pun juga Nabi kita lain seperti itu. Maya firu. Apa yang membuat anda lari sampai kamu tidak mau mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Apakah anda tahu ada ilah selain daripada Allah? Jadi kata Sina Ali Kultula. Allah <tuh> <tuh> sumata kalaman saatan kemudian Nabi kita ngobrol lagi dalam sesaat waktu. Ngobrol, 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 ngobrol. Tak lama kemudian Nabi kita bersabda. Inama antakul Allahu Akbar. Kalian itu takut, kamu itu takut. untuk mengucapkan Allahu Akbar Allah yang Maha Besar sedangkan anda tahu inama tafiru anta Allahu Akbar wa ta'lab anna syai'an akbaru min Allah inama tafiru kala itu mengelak lari daripada mengucapkan Allahu Akbar dan kau mengetahui apakah ada sesuatu yang lebih Akbar daripada Allah apa yang menyebabkan kau lari daripada kalimat La ilaha illallah Dan juga lari daripada mengucapkan Allahu Akbar Apakah kau mengetahui ada yang lebih agung Lebih besar daripada Allah Wa Ora ta'ala manna syaitan minallah. Allah Wa ala kultula Qala yahuda maghdubun alaihim Orang-orang Yahudi Allah murka Orang-orang Nasrani Allah sesatkan Kala kultu pak ini jitu musliman. Saya datang ke Maria Rasulullah justru karena untuk mengucapkan dua kelima syahadat. Ini jitu musliman. Al Yahud dimurka Allah. Nasrani disesatkan Allah. Jadi agama yang kau anut agama yang dimurka atau agama yang disesatkan oleh Allah jalan-jalan loh. Jadi kata Sina Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu justru saya datang kemari untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Qala para itu wajhahu tabassata parahan. Maka aku pun melihat muka baginda Nabi cerah, senyum dan gembira. Maksud seronok, bergembira. Qala summa amarabi. Kemudian baginda Nabi memerintahkan mereka untuk melayanku fa unzirtu indara julin minal ansar maka dengan aku ditempatkan di tempat salah seorang warga daripada ansar syatu arsyahu ati tarafain nahar aku datang menjumpai baginda daripada tepi benepi waktu datang di waktu pagi dan juga datang di sebelah petang atau di sebelah malam qala <coughs> raaitu wajha tabassata farhan summa ata summa amara bi panzir tu inda rajulin min al ansar ja'altu akhshaw atihi tarafain nahar qala fa baina ma ana inda ashyatan pada suatu ketika aku sedang berada di malam hari tiba-tiba ja'u -tiba, qaumun fi syabin minasub asub min hadhihi nimar datang satu kumpulan kaum memakai pakaian serba daripada bahan wol bin hadhihi nimar daripada jenis-jenis pakaian yang dipakai Qala min hadhin nimar an-nimar jam'u namrah. Itu adalah kain selendang yang berloreng-loreng, kain selendang yang bercorak-corak. Qala jaqaw min syabin min min hadhin nimar. Qala fa shala wa qama fa hasa alaihim. Terus Nabi kita salat dan Nabi kita mentarki para sahabat untuk berimpak dan juga untuk bersedekah. Bahasa alaihim dan Nabi kita targib kembali Subhanallah walau sa'an walau sa'in walau biqabdatin yang walaupun hanya dengan satu sa' yang walaupun hanya dengan setengah sa' yang walaupun hanya dengan segenggam tamar itu dengan gandum atau dengan sebagian daripada genggam Kala yaki agar dengan salah seorang daripada klan terelak dirinya daripada jilatan api neraka yang walaupun dengan satu biji buah tamar yang walaupun hanya dengan sebelah daripada buah kurma. Pain hadakum la kila wa Walau bisa kita yang walaupun hanya dengan sebelah daripada buah taman sebab dengan selang-selang daripada kamu akan berjumpa dengan Allah dan seseorang akan memperkatakan kepadanya ma akululakum. apa yang aku katakan sekarang ini. Alam aj'al laka an wa basara Tidakkah aku telah memberikan pendengaran dan penglihatan kepadamu? Hamba berkata, iya ya Allah. Apakah aku tidak memberikan mal, harta dan anak kepadamu? Dia berkata, iya ya Allah. Payakulu, aina dan tali nasik. Mana yang kau peruntukkan, mana yang kau dahulukan untuk diri pribadimu buat hari pembalasan. Payakulu, maka dengan hamba yang disaksa tadi itu, dia memandang ke depannya wa ba'dahu wa an yaminihi wa an shimalihi dia memandang ke hadapannya wa ba'dahu wa an yaminihi kemudian ke sebelah kanan dan juga dengan ke sebelah kirinya wa ba'dahu <coughs> ay khalfahu diartikan ba'dahu <coughs> makna khalfahu kemudian dia memandang depan dan belakangnya kanan dan kirinya summa yaqi syai'an tapi ternyata dia tidak menemukan sesuatu yang dapat memperisai menyelamatkan dirinya daripada neraka jahanam liyaqi ahaduhum liyaqi ahadukum daklah salah daripada kamu memperisai dan menyelamatkan dirinya daripada neraka yang walaupun hanya dengan sebelah buah tamar ada dua benda yang perlu kita perhatikan pernah habis sebut. Yang pertama, kalau pada waktu kita datang menamu ke rumah seseorang, atau kalau pada waktu ada seseorang datang ke rumah kita, maka dengan si tuan rumah yang kita datangin, orang yang berkunjung ke rumah kita, atau kita yang dikunjungi oleh seseorang, jangan ada rasa segan untuk menghidangkan apapun yang ada di rumah, yang walaupun hanya dengan secawan air putih. Oke? Okay. Pada masa yang sama juga dengan orang yang datang nih, jangan sampai merasa sepele. Merasa apa tuh setakat? kosong ya. Takkan cuma nyestakat keripap. Takkan nyestakat dengan teh. Takkan sekedar dengan koti canai. Tak ada, kah? nasi lemak Atau juga dengan tupat dengan serundingnya misalnya. Tuh suatu perkara yang tidak patut. Jadi Nabi kita berpesan kepada kita sebagai tetamu dan juga kepada kita sebagai tuan rumah, tetamu jangan mensepelikan apapun yang dihidang dan tuan rumah jangan merasa sepele dan juga jangan merasa kecil hati, jangan merasa segan dan malu untuk menghidangkan apa saja yang ada di rumah kepada tetamu. Hadis yang kita riwayatkan di sini, Nabi kita bersabda tentang api neraka Maka hindarkanlah diri kamu yang walaupun hanya dengan sebelah buah tamar. Walaubisik kita merhatikan. Pena hadakum sesungguhnya dengan salah satu daripada kamu akan berjumpa dengan Allah Jalla Jalalu. Maka ilulah akan berkata kepadanya. Tidakkah aku telah memberikan pandangan dan penglihatan? Tidakkah aku telah memberikan harta dan anak? Maka dia mengatakan iya ya Allah. Dia tengok ke muka dan belakang. Dia tengok kanan dan ke kiri, ternyata tidak ada sesuatu yang mampu untuk menyelamatkan dan mengelakannya daripada api neraka. Liak ya hadokom, daklah salah seorang daripada kamu menyelamatkan dirinya daripada api neraka yang walaupun hanya dengan sebelah buah tamar. Fa'ilam yajid, kalau tak ada sebelah buah tamar, babi kalimatin tayibatin dengan ucapan yang bagus, dengan kata-kata hikmah, nasihat, ngobrol cantik, cakap indah dan elok. Kenapa? Pak ini la akhafu alaikumul kaca? Ini satu hal yang luar biasa. Nabi kita bercakap di depan siapa? Di depan putra kepada manusia yang paling pemurah, itu adalah Hatim Al-Tayyib. Hatim Al-Tayyib itu merupakan insan manusia yang paling pemurah, bahkan sampai Tiap orang yang pemurah Itu akan dibuat suatu perumpamaan Macam seperti Hatim tayi Macam seperti Hatim tayi Putra beliau bernama Adi Jadi Nabi kita di depan Adi tadi itu bercakap La akhafu alaikumul pakat Aku tidak mengkhawatirkan Kemiskinan kepada kalian Cakap macam tu, Suatu atau saat ketika Kadang dalam keadaan krisis Serba tidak ada, serba tidak lengkap, serba tidak cukup. Kalau sampai walau besi kita ibaratnya yang berumur hanya dengan sebelah buah tamar itu memang keadaan sangat-sangat krisis sangat, sangat-sangat dalam keadaan krisis. Taki wajhka harana jahannam liyaki ahadukum wajonar walau kita kalau tidak ada dengan kalimat taibah bukan kemiskinan yang saya khawatirkan Bainallaha nasirukum wa mu'tikum. Pasti dan pasti Allah akan menolong kalian. Kita ucapkan juga dengan sebuah suara pasti dan pasti Allah akan tolong kita selama kita minta tolong dengan Allah. Selama dengan kita, kita menunjukkan betapa kerdil dan juga betapa lemahnya kita di hadapan ketentuan takdir, ketentuan bala malapetaka yang Allah timpakan kepada Umar kepada manusia. betapa kerdil dan juga betapa lemahnya kita, kita akan menjadi kuat. Kelemahan kita, lemahnya manusia dengan kelemahannya, kelemahan manusia yang lemah itu akan menjadi perkasa dan juga akan menjadi kuat dengan Allah Jalla Jalaluhu. Pasti dan pasti Allah akan membela kalian. Allah akan memberikan harta yang melempah ruah kepada kalian. Ini satu. Pasti dan pasti orang yang pandai politik yang dapat mengamat perjalanan perputaran roda dunia orang yang sudah menyaksikan pemerintahan pemerintahan yang berkuasa pada saat ketika itu seperti Romawi dengan Parsi mendengar dengan senang bercakap tentang kekayaan tentang masa depan tentang keamanan tentang hati yang melempah ruah yang keadaan baginda saja dengan para sahabat pada saat ketika itu, keadaan yang memang menyedihkan. mana dengan baginda nabi bercakap tentang Allah akan bela kita, Allah akan tolong kita, Allah akan berikan segala galanya kepada kita. Yang pada saat ketika mereka dalam keadaan krisis. Jadi macam seperti khayalan, macam seperti mengayal. Mungkin dalam kita kalau pada tu seseorang Bahkan jumpan jamping. Rumah pun tinggal menumpang. Kepulan hidup impak sedekah daripada orang ramai. Ternyata ngobrol tentang tamadun, ngobrol tentang masa depan umat, tentang kekayaan, tentang kemenangan. Jadi pasti dan pasti kita akan terasa aneh. Kamu keadaan kamu saja keadaan yang menyedihkan. Coba nak kamu cakap semacam itu. Inna ha nasirukum, anashirukum wa mu'tikum Yang ketiga, hatta tasira az'inatu bima baina Yasrib wal Wa ta'aksara ma taqabu ala matiyata as-saraqa. Sehingga dengan seorang za'ina seorang wanita musafir. Pergi menempuh jarak antara Yasrib antara kota Madinah baina Yasrib <coughs> wal Hirah. era itu adanya di pemerintahan Parsi, jadi al dikasih alha di Al-Ha Kanat Baladumulukil Arab ada di tahta Hukmi Alfaris. Hera itu adalah merupakan salah satu daripada kota yang ditumpati oleh raja-raja Arab yang berada di bawah pemerintahan Parsi itu Hera sehingga kamu akan melihat seorang perempuan bermusafir daripada Yasrib daripada Madinah menuju Hera atau Aksar atau dengan jarak yang lebih jauh mata yang dengan dia tidak ada rasa yang dia takuti la alamati as tidak ada rasa takut kecurian terhadap mata benda matiat tunggangan yang dia kendaik Fala fa jaatu aku bi nasi, cakap macam seperti merepe aja. Seorang wanita zainah wanita cantik musafir daripada Mekah atau daripada Madinah menuju Hirah menuju kota kerajaan raja-raja Arab yang berada di bawah pemerintahan Persia. Nabi kita katakan nanti dengan seorang perempuan musafir tanpa ada yang dia takuti, tanpa ada sesuatu yang dia risaukan. Dia tidak takut dengan perompakan, perampokan itu juga dengan pencurian. Dalam hatiku, di mana pencuri-pencuri hebat daripada al -Tayi. Aku berkata dalam hatiku, Aina di mana pencuri-pencuri tayi yang terkenal dengan curiannya. Lanjutan daripada hadis, Al-Hadis dihi ini pernyataan daripada Sena Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu Dan memang Nabi kita kitab Kalau kau berusia panjang Kamu akan tengok Nanti dengan seorang perempuan bermusafir Daripada Yasrib menuju Hera Tidak ada yang dia takuti Selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala Sayyidina Hatim Telah menyaksikan tentang Perkara atau dengan kejadian yang Nabi kita sebutkan dalam ungkapan kata-kata baginda. Qala bakultu baina lususu ...Tai pada saat ketika itu. Babun ba wa min suratil bakara bab kemudian daripada surah bakara... daripada Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Allah Adam min qabdatin daripada segenggam tanah. Ya Allah, genggam daripada seluruh tanah yang ada di atas permukaan bumi. Nabiullah Adam diciptakan daripada tanah kulukum di Adam. Semuanya kamu itu berasalkan daripada Nabi Allah Adam. Wa Adamu min dan Nabi Adam itu berasalkan daripada tanah. Yang dengan kita adalah berasalkan daripada Nabi Allah Adam. Yang dengan Nabi Adam berkasalkan daripada segam tanah yang Allah ambil daripada segenap tanah yang ada di dunia. Karena itu <tuh> jaa Banu Adam datang putra putri anak cucu keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam anak Adil Adi menurut keadaan tanahnya. Ada yang berkulit merah, ada yang berkulit putih, ada yang hitam ada yang sedang-sedang seperti sawo matang, ada yang mudah, ada yang sedih, ada yang baik, ada yang jelek, lengkap komplit sebagaimana dengan tanah yang digimpal atau dengan tanah yang diambil dalam genggaman tadi itu, itu macam-macam daripada jenis tanahnya, macam-macam daripada jenis tanah yang terambil, jadi begitu juga nanti dengan duriat Nabiullah Adam alaihissalam <S. tuh> ada yang lembut, ada yang ramah, ada yang baik, ada yang cantik, ada yang seksi, ada yang hitam. Nah, jadi hitam orang yang berkulit hitam mungkin pada ketika itu terambil daripada tanah yang hitam. Yang berkulit putih terambil daripada tanah yang putih. Jadi corak bentuk warna dan karakter yang ada pada umat manusia itu berasalkan daripada tanah asal musal daripada mereka semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wal -hazan. Maksud daripada hazan di situ adalah Al-Ghalis, artinya yang kasar Bukan sedih, maaf ashal yang lembut Wal-Hazan yang keras Habis yang jelek Tayyib yang baik Semuanya dengan takdir daripada Allah Jalla Jalalu, Baik daripada sudut warna kulit Daripada sudut perangai Daripada sudut bentuk rupa Atau juga dengan fisikal Dua hadis yang terakhir riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala nuqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udkhulul baba masuklah ke kampung itu dengan keadaan berzikir qala arada bi bab al qari allati dzakara Allah tabaraka wa ta'ala fi qawlihi wa id kunna wa id kunna adil qaryata pada waktu kami perintahkan agar mereka masuk ke ke itu, ke perkampungan itu, Allah perintahkan urhulul baba sujada masuklah daripada pintu karya tersebut dalam keadaan bersujud. Sujadarnya dalam keadaan sujud syukur kepada Allah jalla jalalo. Disa Allah menyelamatkan mereka daripada ti ti Bani Israel. Itu adalah kawasan yang dengan mereka terbulak balik di sepanjang malam mereka tempuh jarak sejauh-jauhnya jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan tak sudah dalam berapa km tak sudah dalam berapa meter jarak yang mereka tempuh tapi keesokan harinya ternyata mereka tidak beranjak tidak keluar daripada lingkaran tempat yang mereka tempati itu namanya tibetihun jadi terbiar, tersesat di satu kawasan. Khulul baba sujada. Qala Allah suruhkan sujud masuk dalam keadaan bersujud. Ternyata justru dengan mereka dakhalu mutazahifina ala Justru dengan mereka masuk dalam keadaan berpaling munharifina ala awraqi maksudnya ke atas punggung-punggung mereka. Jadi dengan mana mengisut Allah kata masuk dalam keadaan bersujud. Datang mereka atau punggung mereka berkisut semacam itu. Munharifin. Dengan berpaling. Qala dengan syarat yang sama. Babad dalal ladhi Dan juga oleh mereka-mereka yang zalim. Mereka gantikan perkataan selain daripada perkataan yang diperintahkan mereka untuk memperkatakannya. Babad dalal ladhi nadhalamu Maka orang-orang yang zalim telah merubah perkataan Selain daripada perkataan yang diperkataan kepada mereka Qala Babad dalal ladhi zalamu Qalan qaylan ladhi qinalahum Baqalu Habbatun bi sya'ratin Habbatun Artinya biji dalam satu helai Rambut. Yang Allah perintahkan kepada mereka itu adalah agar mereka bersujud pada saat ketika masuk, kulubab sujud dan Alfilakum khutayakum. Sementara dengan mereka pada waktu masuk masuk dengan cara mengisut dan juga sujud diganti dengan perkataan habbatun pisara biji dalam sebuah bulu. Allah Hadis riwayat daripada Sa'iduna Abdullah bin Amir bin Rabi'atan Abihi radhiyallahu ta'ala qala kunna kami bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan yang gelap gelita satu malam kedua gelap sehingga sampai dengan kami kami tidak tahu di mana arah kiblat masalah laju jumina al masing-masing daripada kami sembahyang ikut istihadnya. Balam asbahna pada pagi harinya kami sebutkan kejadian tadi itu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah firman Allah yang berbunyi, "Painama tuanu pasam ke Kemana saja kamu menghadap maka disitulah zatnya Allah. Tidak boleh. Diartikan dengan zat. wajah artinya zat jelas ayat tidak dimaksud dengan perkataannya di mana saja kamu menghadap maka di situ adalah wajah Allah menjadi situlah curahan rahmat curahan maghfirah anugerah daripada Allah subhanahu wa ta'ala bainama wajhullah atas dasar ayat ini dan juga dengan firman Allah yang berbunyi walillahil masyriku wal maghribu wajhullah Lama mengatakan kalau pada waktu kita di perjalanan terus kita tidak tahu di mana arah kiblat yang sebenarnya maka pada saat dengan kita kita berijtihad untuk dapat uh, setengah pasti secara zani tentang arah kiblat itu kemana selama salat yang kita laksanakan dengan menghadap ke satu arah arah yang kita hadap tadi itu dengan ijtihad selama kita tidak yakin Selama tidak ada berita mutawatir yang dengan arah tadi itu terpaling daripada kiblat, selama itu juga dengan salat tidak wajib diulang. Walillahil masyriq wal maghribu fa inna ma tuwallu fasama kata Qala itu mansuh dengan ayat bahwa di wajah ka masjidil haram. Ayat tersebut mansuh dengan firman Allah yang berbunyi hadapkanlah wajahmu ke arah al-masjidil haram ayat Ka'batul musyarrafah. Jadi ayat yang tadi itu ada pendapat mengatakan masuk, ada juga pendapat mengatakan itu masih tetap muhkam, tapi bagi orang yang bermusafir. Maka orang yang bermusafir dalam melaksanakan salat nafilah, kemana saja dia mengarah, kemana saja dia menghadap, sah sembahyangnya. Sumaqal, batabi'u takidu mim maqami Ibrahim musalla. Qala bismillahirrahmanirrahim riwayat daripada Abdullah bin Amir bin Rabi'atan ah, Abi Qala kuna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam di safarin fi lailatil mudhimatin falam dari ayna al-qibla fasalla kulli rajulin al ala hiyali ayala ala ijtihadihi falam asbahna zakarna zalika Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat bainama tuwallu bainama tuwallu pasanna wajhullah Kemana saja kalian menghadap maka disitulah rahmatnya Allah. Qala hadis yang berikutnya Qala haditsan Abdullah ibni Humayd wallahu alam. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah kita berjumpa kembali nanti pada pukul 9.30 Insya Allah nanti malam kita akan mulai dengan dikir dalam beberapa menit paling lama dalam setengah jam dan baru kita lanjutkan dengan sisi interaktif atau dengan soal jawab Allahu a'lam sallallahu rabbuna على النور المبين احمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين احمد المصطفى سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته